Salah ngotot lagi ya? Iya. Udah salah malah ngotot, supir Expander arogan ngamuk dan maki polisi di Jakarta usai masuk jalur busway. Tengah ramai detik-detik cekcok antara driver Expander dengan petugas kepolisian di bahu jalan. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram @wargajakarta pada Minggu, 25 Agustus 2024. Udah salah malah ngotot, pengemudi Expander di Pulau Mas terekam kamera warga maki-maki polisi, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot momen cekcok antara supir mobil jenis Expander dengan petugas kepolisian di bahu jalan. Nampak keduanya saling beradu argumen sambil berteriak keras hingga menjadi tontonan warga di lokasi. Pengemudi Expander dengan nomor polisi B1966 YLS itu terekam kamera warga tengah memaki-maki anggota polisi lalu lintas. Dari keterangan unggahan menyebut jika keributan terjadi lantaran pengemudi Expander tidak terima dihentikan polisi karena melanggar lalu lintas. Pengendara pribadi masuk jalur busway dan di depan itu ada rambu larangan putar balik, dia di-stop sama polisi malah ngamuk-ngamuk, kata perekam video. Disebutkan jika cekcok ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan arah Pasar Senen Pulau Mas Pulau Gadung Jakarta Timur, Jumat, 23 Agustus 2024, sore. Hingga berita ini dimuat, Tribun Sumsel masih berupaya mengetahui update dari kejadian yang kini viral. Video yang berdurasi 35 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Salah ngotot lagi ya? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.